1.3 MNC Trijaya FM Bandung, mendengar Trijaya, selamat sore kembali. Saya ucapkan untuk Anda semua. Saya Fajar Wira Subrata masih menemani Anda di sore hari ini, dan tentunya juga seperti janji saya tadi, saya akan menghadirkan sebuah perbincangan di hari ini, hari Selasa 30 Maret 2021, dalam program Room Radio Open Mind yang menghadirkan tamu kami, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, ada Bapak Haji Rizal Khairul SIPMSI. Saya sih bisa manggilnya Kang Rizal. Ini soal akrab aja. Kang Rizal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Fajar. Sampurasun. Rampes. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana nih kondisi? Aduh, pandemi itu udah setahun, udah ulang tahun ya? Udah. Tadinya kan kalau ulang tahun biasanya harus panjang umur. Kalau ini harus mati gitu. Atau tidak akan panjang umur. Iya, iya. Kegiatan gimana kegiatan? Ya, kegiatan biasa saja. Memang dalam kondisi seperti ini memang ada pembatasan juga di kantor. Sehingga rapat-rapat juga tetap jaga jarak seperti biasa. Pertemuan-pertemuan juga agak dibatasi begitu kan. Sehingga kita tidak membuat sebuah kluster baru. Iya, betul. Nah, kemarin di kantor DPRD selama hampir 2-3 pekan itu di bulan Januari di lockdown. Oh gitu. Iya. Di lockdown di bulan Januari. Oke. Okay. Sehingga sekarang dibatasi. Jadi misalnya hari Senin kegiatan komisi, hari Selasa kita pantau. Kalau dulu kan padahal sudah dijadwalkan. Iya. Tapi memang kondisinya seperti ini akhirnya menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan. Vaksin di mana vaksin? Nah, vaksin kalau saya kebetulan dulu yang pionir. Oh, sudah ini ya, lebih dulu ya. Dulu ya, saya sama 10 orang di Kota Bandung termasuk Pak Sekda dan juga Pak Kapolres juga Ariel Noah waktu itu. Saya paling duluan tanggal yang pertama tanggal 14 Januari ya. Itu untuk ini aja gitu, apa aja kaitan dengan kan waktu awal-awal masyarakat masih bingung kan. Betul. Takut segala macam gitu kan. Saya coba memberanikan diri. Ini satu udah pasti halalnya, kedua juga amannya ya. Saya coba, alhamdulillah memang tidak ada apa-apa. Iya. Dan ini mungkin juga bisa menjadi sebuah pendorong juga untuk masyarakat jangan takut-takut untuk vaksin. Betul. Begitu ya. Ini terkait juga dengan sebuah mungkin kebijakan dari pemerintah Kota Bandung ya, di mana sejak tahun 2012 lalu memberlakukan pembatasan kegiatan atau swalayan atau toko modern seperti supermarket ataupun juga minimarket agar keberadaannya. Tujuannya adalah tentunya untuk tidak menimbulkan dampak negatif bagi usaha kecil milik warga. Tapi apakah kenyataan sudah sejalan dengan peraturan, kemudian dan bagaimana sebenarnya perizinan toko modern di Kota Bandung? Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut nih kepada Kang Rizal. Kang Rizal, kalau Kang Rizal sendiri melihat pertumbuhan toko modern di Kota Bandung, ini sebetulnya memang sudah istilahnya bukan kewalahan ya, atau memang ya udah cukup inilah, memang Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi memang membutuhkan begitu dengan adanya banyaknya toko modern. Gimana nih kalau kalian lihat? Jadi bagi saya memang kebetulan ini periode kedua saya di DPRD melihat menjamurnya toko modern gitu kan. Walaupun tadi disampaikan gitu ya sama Kak Fajar kaitan dengan moratorium tahun 2012, sebetulnya moratorium ini sudah ada revisian 2015. Oke, itu 2012 zaman Pak Dadang. 2012 masih zaman Pak Dadang waktu itu. Betul. Jadi dikeluarkan oleh Disindak, terus juga pas zaman Ridwan Kamil juga sudah ada revisi, tapi hampir sama isinya. Cuman kebetulan berarti sudah 6 tahun lah waktu itu, tanggal 24 Maret dikeluarkannya 2015. Tapi dengan keluarnya moratorium memang tadinya tujuannya adalah untuk melindungi UMKM atau ya pedagang kecil gitu. Tapi kita lihat sekarang malah tambah banyak. Malah tambah banyak begitu kan, dengan dikeluarkannya omnibus law, kemudian juga undang-undang cipta kerja yang membebaskan para pengusaha ini dipermudah begitu kan untuk kegiatan berinvestasi di seluruh Indonesia. Kok dengan mudahnya begitu kan menjamurnya toko-toko modern. Sehingga kami juga di DPRD karena tugas kita selain membuat peraturan daerah tentunya ada regulasi apa ada fungsi pengawasan kita. Kita lihat di sana ketika ini menjamur, kita jadi mempertanyakan nih kepada OPD gitu kan, terhadap pemerintah Kota Bandung. Ini gimana sih? Karena kita juga banyak laporan dari masyarakat, banyak aduan
kok ini moratorium belum dicabut tapi kok masih bisa Mendirikan ya. mendirikan gitu. Nah, di sisi lain kita coba gali, kita rapat kerja dengan beberapa OPD kaitan OPD terkait kaitan perizinan karena komisinya kaitan dengan perizinan dan juga pada bulannya kita dengan Satpol PP juga kita pertanyakan kaitan dengan apa penindakannya begitu. Karena sebetulnya ketika kita tanyakan masih banyak toko-toko modern ini yang berdiri tanpa perizin. Iya, kan? Iya, iya. Kenapa? Ya. Sebetulnya mudah saja kita bisa melihat mana yang berizin, mana yang tidak. Gimana ya. Tuh? Mudahnya begini, ketika Kang Fajar tahu sekarang, tadi Kang Fajar kan baru tahu bahwa moratorium itu apa keluar itu 2012 iya, kan, iya, dan, iya. Dan di revisi. Direvisi tahun 2015 zaman Ridwan Kamil. Berarti ketika moratorium ini sekarang sudah 6 tahun belum dicabut, berarti sudah berapa ratus yang keluar di setelah tahun 2015. Itu kan sudah kelihatan sebetulnya. Dan ini tentunya saya berharap memang sebetulnya kita juga nanti akan rapat kerja dengan Pak Wali Kota berkenaan dengan hal ini. Seperti apa sih solusinya? Kenapa? Di satu sisi, kita juga mencoba untuk menjembatani bahwa kemudahan berinvestasi ini boleh di Kota Bandung. Nah, di sisi lain juga kita menjaga ataupun juga melindungi masyarakat pedagang kecil, gitu kan, sehingga memang ada batasan-batasan seperti itu. Nah, di sini tentunya saya berharap bahwa ketika kita lihat moratorium ini belum dicabut, tetapi masih banyak kemudahan ataupun juga dilakukan oleh para pengusaha untuk membuka toko modern ini, kita kan belum lihat nih. Satu, dari segi izinnya nih, kan? Kita lihat dari segi izin. Izinnya secara operasional nggak akan mungkin bisa. Kenapa? Karena harus ada rekom teknis dari Indar. Sehingga ketika ada rekom teknis dari Indar, maka DBMPTSP dalam hal ini sebagai pembuat secara administrasi berizin baru bisa mengeluarkan. Sedangkan moratorium itu ditujukan untuk Bapeda, kemudian untuk Disindar, kemudian untuk DBMPTSP dan juga untuk Satpol PP. Kenapa? Karena memang satu berkaitan. Nah, di sinilah mungkin kita juga sudah rapat kerja bahkan sob, apa sih kesulitan selama ini para pelaku usaha ini gitu di Kota Bandung, mereka kan pingin juga berusaha dan kita juga di sisi lain ketika memang ini PAD misalnya mohon maaf sekarang banyak sekali hotel-hotel yang tutup karena ada kondisi pandemi. Tapi kebutuhan pokok ini tetap masyarakat butuh. Pasti kan belanja begitu. Nah, di sisi lain mereka saya yakin karena saya juga dulu pernah usaha begitu ya. Kita ingin mudah, kita ingin dapat kenyamanan, kita ingin tidur pulas begitu. Sehingga pastinya para pengusaha ini juga secara ini pasti butuh kenyamanan, butuh ketenangan dalam dalam berusaha. Nah, tapi di sisi lain kita juga sebagai apalagi DPRD sebagai fungsi pengawasannya kita lihat kenapa ini dibiarkan. Memang ada beberapa ketika kita rapat kerja kita tanyakan berapa sih yang berizin, gitu kan? Ketika ditanya yang berizin saya tanya nggak tahu, kenapa nggak tahu? Karena setelah saya tanya karena kan yang berizin itu dia tahu berizin karena dia yang mengajukan. Dan itu mungkin diproses sebelum tahun 2015. Tapi ke sini karena ada kendala di moratorium tentunya menjadi khawatir. Belum izin baru udah keluar tetapi tidak belum efektif. Kenapa? Ada klausul di bawahnya yang menyatakan bahwa izin ini efektif ketika sudah pemenuhan komitmen terhadap pemerintah daerah. Begitu. Nah, di sisi lain, mereka ketika ditanya oleh pemerintah, saya sudah punya izin nih, masyarakat ya, kenapa dengan mudah izin, katanya moratorium. Ini juga harus diluruskan, begitu kan? Karena pemerintah Kota Bandung memang tetap ada dalam posisi belum mencabut moratorium itu. Gitu kan? Tapi ketika dilihatkan, ataupun juga kadang tidak dilihatkan, jadi saya banyak yang mau ya, Pak, kenapa ini katanya moratorium, tapi di depan saya udah muncul lagi toko modern, begitu kan? Saya bilang coba tanya izinnya sudah ada Pak minta saya bilang begitu kenapa harus minta kita pengen lihat benar tidak gitu kan ketika memang ini ada oh dia sudah ada nih lihat itu tak ada bawahnya kan belum memenuhi
apa izin ini bukan merupakan izin sebelum melakukan komitmen ya. Dengan pertama. Apa komitmen itu? Komitmen tadi pertama misalnya dalam sebuah kawasan itu kawasan perumahan gimana itu kemudian setelah dirubah lihat dari RT RW-nya dan EDTM-nya sesuai atau belum? Ya. Karena seperti itu banyak hal yang memang harus dilakukan begini kan. Memang ketika kita rapat kerja audiensi asosiasi pengusaha retail ini juga mereka menyatakan Pak, saya itu sebenarnya pengen diproses tapi ada terkendala dengan meroker itu. Nah, di sini saya juga sekarang menjadi sebuah PR juga nih kan Pajak kaitan dengan meroker itu. Kita juga akan evaluasi dan sampaikan ke Pak Wali Kota karena ini masih zamannya Kang Emil iya, kan iya, seperti itu. Apakah memang harus dicabut atau bagaimana kan? Di sisi lain juga bagaimana apa namanya perlindungan terhadap masyarakat khususnya masyarakat pedagang kecil iya. Jangan sampai mati juga kan begitu kan dengan sekarang mungkin nggak wajar kalau lewat pasti di situ ada toko modern ya ada yang merah yang hijau yang berdepanan bersebelahan luar biasa begitu. Nah memang kemarin juga apa saya melihat bahwa sebetulnya ketika moratorium ini dibuat tentunya ada satu hal yang memang harus menjadi sebuah kerjasama yang baik gitu. Kenapa? Jadi harusnya ada sebuah komitmen yang memang harus dilakukan ketika misalnya mohon maaf moratorium ini kan ada juga yang sudah melakukan kan misalnya contoh yeah. Perubahan izin mendirikan bangunan itu sudah diganti kan dan memang sesuaikan misalnya dengan RDTR ataupun juga FPRW-nya sesuai. Ketika mau masuk ke rekom teknis ke kita nggak akan mungkin berani mengeluarkan karena memang ada moratorium. Nah harapan saya kalau memang ini komitmen dan konsisten yang awal tadi jangan diproses tuh. Iya. Dari awal juga udah dikasih tahu ini ada moratorium enggak ya? Para pengusaha ini jangan sampai sudah terlanjur begitu kan ketika di akhir ah sudah begitu kan. Nah ini akhirnya apa ini akan menimbulkan sebuah persepsi dan juga akan menimbulkan sebuah kesempatan dalam maaf misalnya ya menjadi pelanggaran lah nah, itu, potensi itu, pelanggaran ya. Gitu kan ada saya mau pingin apa namanya pingin usaha saya mau proses ya saya kan seperti itu, nah ini yang memang harus kita segera selesaikan permasalahan ini sehingga tidak berlarut-larut begitu kan, tetapi tetap dalam norma dan aturan yang berlaku. Karena dalam Perda 2 tahun 2009 disitu disebutkan, pertama jarak itu dengan pasar tradisional itu harus minimal setengah kilo. Oh, nah, itu sudah ada jelas ya aturannya. Nah, ketika itu dilakukan, tentunya ini akan menjadi menjadi sebuah menjadi peluang untuk berinvestasi gitu. Karena memang ketika kita yang mohon maaf ya, bukan berarti sekarang oh ini ada pengusaha lokal yang memang ini karena ya ada juga di daerah yang memang dia lebih murah. Terus bandeni kamu bukanya jam sekian gitu kan maka sekarang kita dengan adanya PSBB ini apa pembatasan ini juga sama kan sekarang tidak dibukanya pagi gitu kan sehingga memutuskan untuk dari siang sampai jam 10 gitu kalau misalnya ya dulu jam 8 lah yang namanya seperti itu. Nah ini ketika bicara sesuai dengan peraturan gitu tentunya tadi kita juga harus bisa melihat bagaimana masyarakat dalam budaya berbelanja. Memang di sisi lain toko modern ini lebih mudah dan lebih pasti begitu kan harganya kan secara harga walaupun sebetulnya ya mohon maaf aneh tapi namanya itu ya aneh tuh kalau orang kita ini kalau belanja di tukang sayur di toko ditawar gitu kan tapi ketika belanja di toko modern main ambil-ambil gitu kan padahal harganya mungkin lebih mahal gitu. Bahkan cuma yang ini mau disumbangkan atau ini pakai permen itu sebetulnya bukan sebuah transaksi yang bagus kan seperti itu ini yang memang menjadi PR kita juga bersama ya bahwa toko modern ini juga diperlukan juga dalam kaitan dengan perubahan yang ada di kota Bandung tapi di sisi lain juga ya tolong jangan matikan pelaku usaha yang kecil jadi ketua karang taruna
RW, sekretaris karantana kelurahan, ketua karantana kelurahan, ketua karantana kecamatan, kemudian menjadi sekretaris karantana kota Bandung dan sekarang karantana provinsi Jawa Barat. Gitu. Jadi memang saya besar dari organisasi kan ya, jadi tempatan saya memang dari organisasi, terutama memang organisasi sosial, sehingga ketika saya menyapa atau juga warga karena memang saya orang sosial gitu. Jadi tidak, walaupun basic saya usaha sebelumnya, basic saya pengusaha dulu, saya kontraktor, saya juga kebetulan ketika dengan apa usaha retail juga, nah, itu. Jadi memang tadinya saya nggak percaya saya bisa jadi begini kan, dan tujuannya saya tadinya ingin jadi PNS, tak sama kalau nggak ingin jadi, kalau yang kecil ingin jadi sarjana hukum atau insinyur sebenarnya. Jadi cuman yang mungkin dorongan karena saya juga tidak percaya asalnya dengan kemampuan saya, dulu saya sering jadi ketua kelas, saya jadi ketua FPK di SMP, saya jadi ketua OSIS, kemudian di ketua-ketua yang di setiap saya lingkungan jadi ketua, bisa ketua ya, saya tidak tahu, nggak bisa. Tapi ya mungkin ini jalan dari saya, walaupun sempat saya dulu pingin dikat terus, jangan karena mungkin saya perlu pendewasaan. Jadi baru memang 2014 ini saya baru masuk kemarin di periode kemarin. Itu jadi memang perjalanannya sebetulnya tahun 2013 saya sudah tidak mau lagi kan. Oke. Karena alasannya apa? Karena lebih senang usaha. Ya, satu itu, kedua dulu saya beberapa kali sama orang tua saya di jegal terus, jangan masuk, jangan. Asalnya saya sampai udah nggak mau gitu kan. Saya kan nggak mau. Kemudian di 2013 karena kebetulan waktu itu orang tua saya ketua partai juga, cobain kan. Akhirnya saya juga ke istri izin, boleh nggak? Asalnya ya silakan, tapi ada syarat ternyata. Ya, syaratnya tadi jangan sampai kita mengubah janji, kemudian tidak memakan hak orang lain lah, seperti itu. Ya udah, ya bismillah lah gitu kan. Akhirnya saya melawan para senior begitu kan, saya dikasih nomor 25, tapi ya alhamdulillah diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk bisa masuk ke dalam administrasi. Kita bisa melihat pertama ketika di masyarakat kita bisa mempelajari berbagai orang kan. Jadi kalau di politik ini seninya luar biasa. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur, gitu kan. Kemudian ada yang nurut, ada yang tidak nurut, ada yang menjelekkan segala macam. Wah, gado-gado lah kalau gitu kan. Bertemu banyak karakter. Termasuk juga ketika kita masuk di sana berbagai banyak pemikiran dan partai, bagaimana kita bisa mengadaptasikan diri kita dengan sesuai dengan kemampuan kita, dan yang paling utama kan harus banyak mendengar dan belajar. Gitu. Ketika kita memang di sana, pertama menjalankan tugas dengan baik, kedua kita juga banyak harus banyak bertanya, jangan sampai ketika kita di sana kita nggak tahu apa-apa gitu. Pendengar Trijaya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama menyampaikan opini dan juga pertanyaan untuk Kang Rizal tadi. Dan saya akan tutup perbincangan ini dengan satu pertanyaan terakhir. Kang Rizal, ke depan terkait dengan perizinan toko modern di Kota Bandung, apa yang akan dilakukan oleh DPRD Kota Bandung? Ya, yang pertama tentunya adalah kita akan mengidentifikasi berapa banyak toko modern yang tidak berizin. Kedua, kita juga sempat dari asosiasi menyampaikan aspirasinya berkenaan dengan untuk bisa dimudahkan gitu kan. Nah itu, jadi setelah diinventarisasi tentunya kita akan turun ke lapangan melihat betul tidak begitu kan, jangan sampai ini informasinya tidak benar. Kita akan melihat satu atau misalnya akan sidak lah gitu ya, istilahnya sidak dari itu didampingi oleh beberapa SKPD terkait. Terus kita akan tanya kenapa, karena saya juga begini, saya tanya ini teh diurus atau tidak, gitu kan, seperti itu. Ada juga yang memang disampaikan oleh asosiasi tersebut, saya ngurus pak, anggota saya ngurus, tapi ada juga yang akan jangan ngurus. Nah itu, nah kita juga akan coba mengintervensi itu supaya jelas. Kedua juga kita akan ketiga kita akan melakukan evaluasi terhadap betul dia sesuai dengan Perda 2 tahun 2009 bahwa memang UMKM itu ada di situ. Karena itu harus ada perjanjiannya. Ada perjanjiannya,
kemudian memanfaatkan lahannya juga untuk ditempati oleh pelaku UMKM sekitar, begitu kan? Ada nggak? Nah, kalau tidak ada berarti dia menangkap juga kan? Begitu. Nah, inilah mungkin salah satu upaya di mana kita juga mencoba untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Tambah lagi juga kaitan dengan tenaga kerjanya juga harus kita coba cek juga kan. Betul, betul. Tenaga kerjanya dari luar atau dari ini? Jangan sampai begini kan, bukan di depan, tapi kalau misalnya contoh bukan di sini misalnya di daerah Cipaganti, Cipaganti ya, misalnya kan, tapi karyawannya warga dari Papua misalnya, oh, iya, kan terlalu jauh juga kan. Ini efektivitas segala macam juga kita akan lihat lah ya, supaya tadi pertama tidak merugikan atau juga masyarakat yang ada di sekitar situ. Gitu kan, terus juga kita akan lihat RDTR-nya sesuai enggak, gitu kan, untuk peruntukan loh itu untuk perdagangan gitu kan. Karena itu kan terus merubah RDTR atau RTL-nya begitu kan, betul enggak rencana tata wilayah ruangnya gitu kan, kemudian juga detailnya seperti apa. Nah, ini yang memang akan kita lakukan dalam beberapa hari ini gitu kan, mungkin dalam 1 atau 2 minggu ini kita akan turun ke lapangan supaya tadi suara-suara masyarakat kita lihat. Jangan sampai begini nanti ini proses izin dilakukan tapi mentok, terus tapi upaya yang lain tidak dilakukan, apalagi mematikan pelaku usaha di sini. Itu yang kita tidak inginkan ya. Jadi kita akan menjembatani semua, pelaku usaha bisa jalan, kemudian PAD juga dapat, kemudian ketiga masyarakat kecil juga diberdayakan. Okay. Itu saya. Baiklah, Kak Rizal, terima kasih. Ya, sama-sama. Berbicara dengan Kak Rizal, alhamdulillah kita mendapat insight yang luar biasa, dan yang pasti juga mudah-mudahan pendengar Wijaya yang juga bergabung mendengarkan kami juga tadi mendapatkan informasi-informasi yang cukup terkait dengan perizinan toko modern di Kota Bandung. Sekali lagi, Kak Rizal, terima kasih sekali. Salam untuk keluarga dan juga teman-teman di Komisi A DPRD Kota Bandung. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat.